baik-baik aja karena kan memang Niki nyaman aku udah stay juga gitu. Jadi telat makan sedikit atau makan yang aneh sedikit tuh langsung sakit ya, tuh bener-bener melilit gitu. Sebenarnya dokter juga udah bilang jangan sakit telat karena rumah kamu tuh udah stadium 3, takutnya malah nanti efeknya dampaknya tidak bagus gitu kan. Soalnya ada meninggal udah stadium 4 karena udah kronis kan, makanya kemarin dicek semua ternyata masih bisa ditangani, ditangani, dikasih obat banyak gitu aja. Enggak, belum. Enggak, gua mual nek tuh. Wartawan pada bau ketek tau enggak? Langsung dimiut. Enggak lah, belum. Oke, gua mual muntah karena ya itu tadi efek dari asam lambung yang naik. Oke. Kalaupun gua hamil nanti kan ketahuan perut gua gede. Nanti kalaupun gua hamil tuh bakal kelihatan kok. Gitu. Kalau sekarang tuh kita doanya aja. Kalau memang gua hamil, namanya itu rezeki. Jarang-jarang loh Tuhan mau kasih rezeki, mau kasih apa? Itu kan kalau kita hamil kan berarti kita dikasih amanah untuk dijaga. Gitu. Jarang-jarang banyak orang yang nikah 5 tahun aja belum dapat omongan. Gitu.